Oke, selamat sejahtera. Lama tidak jumpa dalam video. Jadi, di sini saya ada satu barang yang sampai daripada Shopee ini. Oke. Jadi ini adalah GPU yang saya beli dari Shopee. Oke. So, kita akan buka ini. Kita akan buka. Ini adalah dari atasnya, meow. Kita akan buka untuk melihat apakah betul apa yang telah saya pesan daripada Shopee. Oke, mari kita mulai. Dia resepnya. Oke. 5063. Nah, oke. Jadi apa dia punya barang ini ya. ATX 3070. Oke, Zotac Gaming GeForce. Oke. Ini dia. Oke, menurut kedai di Shopee ini adalah non LHR, ini bukan LHR, LHR lah. Oke. Jadi kita tengok di sini, biasanya LHR itu diletak bersebelahan dengan sini. Oke, tanda LHR itu diletak di sebelah sini, berdekatan dengan ini. Oke, berdekatan dengan ini. Tapi yang ini tidak ada tandanya. So ini betul lah, bukan LHR, LHR ya. Oke. Nah, ATX 3070. Jadi cukup murah, 5.000 lebih. Oke, ramai yang menjual GPU hari ini yang sudah terpakai, dia jual dalam 5.500. Jadi ini sealnya memang baru. Oke, sealnya baru akan buka nanti. Oke, kita coba buka sealnya. Ini pun sebelah sini pun ada sealnya, ada tanda-tanda dibuka. Jadi mari kita buka.
Bikin video. Dua kipas ya. Ini baru ini ada dua ada punya PCI ya, ini plastiknya kita lihat dulu. Oke, apa tujuan saya membeli ini? Tujuannya adalah hanya untuk mining Bitcoin. Sana ada ring, ada baru di sana ada tiga. Oke, di sebelah belakang saya ada dua, ada satu termasuk ini dua lah. Jadi oke, sekarang juga saya akan coba buat dia punya review lah, sama ada hash rate ini penuh. Oke, sama ada hash rate nya penuh. So pasang. Oke, ini satu di sini. Oke, yang ini saya akan sambung di sini ya. Saya akan coba gabungkan di sini. Yang di dalam itu RTX 3070 dan hasilnya memang penuh lah. Oke, yang ini ialah PC gaming. Oke, ini sudah sambung ke gaming komputer. So, mari kita coba pasang ya, coba on. Oke. Tunggu dulu kipasnya. Kipas yang ini. Sekarang mari kita on ke kita. Oke, perhatikan CPU ini. Screen sudah on. Oke, kita lihat cuma ada GPU ini dapat dikesan oleh PC ini atau tidak. Kita pergi ke device manager. Jadi device manager dan kita lihat di sini. Oke, di display adapter. Oke, sekarang ada dua GPU. Oke, sudah ada dua. Oke, sekarang mari kita run nice hash. Oke, untuk melihat dia punya red. Oke. Punya apa nih? Oke, perhatikan hash rate-nya. Belum lagi ya.
masih mengenal pasti. Oke, 51. 51 ya. Satu. Oke, masih 51. Oke, 51. Oke, yang GPU pertama ini yang di dalam ini sedia ada 60 MHz, yang satu ini yang baru ini 51. So tidak apa kita beli overclockingnya, tapi tidak apa kita masuk dulu ke laman web NiceHash, kita tengok dulu apa kejadian di sana ya. Oke, kita tengok di sini. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah yang baru. Dan kita cek di sini, dia belum optimize. Oke, jadi coba kita optimize dulu. Kita jadikan dia light. Oke, dan terus kepada medium. Oke, kedua-dua sekarang sudah medium. So, kita cek ada hash rate-nya naik atau tidak. Oke, 59. 59. Oke, 59 ya. Sekarang 59. Oke, sekarang sudah 60. Oke, sekarang sudah 60. Oke, tanpa overclocking. Oke, kita hanya optimize di bagian sini saja lah. Oke. Oke, jadi penilaian untuk GPU ini saya bagi dia 10 lah, 10/10. Oke, cantik sangat dia. Oke, GPU-nya. Oke, ini dia GPU-nya. Di belakangnya lagi di belakangnya. Oke. Di atasnya. Lagi warna-warni. Oke, jadi GPU ini cukup cantik. Cukup bagus untuk mining. Oke.